tadi nih, ada orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul. Nah mungkin sebenarnya kenapa? Ya sebenarnya kalau ada yang mengatakan atau mengaku sebagai nabi dan rasul, boleh dikatakan sebagai aliran yang sesat ya. Tetapi kita mesti paham yang mengaku ini timbul di dalam masyarakat seperti itu. Menurut saya ini tidak lepas dari kepercayaan di dalam masyarakat, adanya kepercayaan akan datangnya yang disebut Imam Mahdi, yaitu pemimpin yang ditunjuk yang akan menyelamatkan masyarakat yang sedang galau dan ekonomi karena menghadapi problem kehidupan yang begitu berat. Nah ini sesungguhnya mirip dengan yang kita kenal di Jawa yang namanya Satrio Piningit. Satrio Piningit itu adalah pemimpin juga yang ditunjuk kehadirannya yang akan menyelamatkan masyarakat. Nah itulah yang sesungguhnya terjadi di dalam masyarakat kita. Jadi setiap saat pada masyarakat bawah itu yang selalu muncul hal-hal seperti itu. Nah ini barangkali yang kita lihat itu terjadi pada masyarakat bawah. Mengapa ini terjadi? Ya karena mereka mengharapkan hadirnya kesejahteraan, hadirnya keselamatan yang akan membawa mereka selama di dunia dan akhirat. Sekarang ini kasih mereka punya galau karena problem ekonomi, keluarga dan problem kehidupan. Jadi datangnya seorang yang mengatakan dirinya imam ataupun rasul itu kemudian mendapat respon dari lingkungannya karena itu menjanjikan kepada rakyat di sini. Ya memang itu ada kaitannya dengan pendidikan yang kurang di kalangan mereka, bukan pendidikan keagamaan juga kurang. Tetapi problem utama biasanya itu ada sangat berkait dengan faktor ekonomi. Jadi faktor ekonomi itu yang mendorong orang-orang di masyarakat bawah itu mempercayai hal yang baru, karena itu menjanjikan pada mereka untuk lebih baik keadaan mereka. Ia ya, faktor utama bisa kita katakan karena kurang pendidikan, pendidikan mahal dan agama juga kurang. Selain itu ada tekanan ekonomi yang mereka hadapi. Nah karena tekanan ekonomi ini tidak bisa mereka selesaikan, datang orang yang menjanjikan kepada mereka bahwa dengan mengikuti ajarannya, ikut pengajian, ikut macam-macam kegiatan keagamaan itu, itu mereka akan terbebas dari kesulitan yang mereka hadapi dan mereka kalau meninggal akan juga nah itu yang harapannya. Jadi sama di dalam Satrio Piningit yang kemudian diimpikan oleh masyarakat, dirindukan oleh masyarakat yang akan membawa mereka keluar dari himpitan kesulitan dan menjadikan kebahagiaan. Jadi itu yang terus berkembang di masyarakat kita. Ya seharusnya yang harus dilakukan kepada masyarakat pertama bagaimana meningkatkan mengintensifkan pengajaran agama kepada masyarakat, kemudian juga mengajarkan kepada masyarakat bahwa untuk hidup layak, untuk maju itu mesti bekerja keras. Jadi dengan bekerja keras itu kita keluar dari berbagai kesulitan. Tetapi juga sangat penting masyarakat dan pemerintah memberi ini special treatment, perlakuan khusus orang-orang kayak begini, memberi pendidikan dengan biaya kalau bisa yang gratis pada mereka lah itu. Kemudian selain itu juga guru-guru agama itu harus berada di tengah-tengah mereka, memimpin mereka. Tetapi lebih penting lagi bagaimana membangun ekonomi mereka. Jangan sampai mereka itu sesat karena kehidupan mereka susah seperti yang kita saksikan sekarang ini. Ya pesan saya supaya jangan terlalu mudah kita vonis mereka itu sesat. Tetapi marilah kita cari jalan keluarnya, mengetahui apa penyebabnya mereka melakukan itu. Dan saya menduga penyebabnya itu karena kurang ilmu. Selain itu juga karena mereka dihimpun kesulitan ekonomi. Kalau ini bisa dilakukan, maka saya yakin